التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع الأرواح والدين عليكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عن: وقد يجب الرد في مسائل وقد يندب منها أن يحمل إليك ما تعلم أو تظن بعلامة أنه حرام، أو تحمل إليك صدقة واجبة على ظن أنك من أهلها وأنت لست كذلك. والله أعلم. لآخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. شكر الحمد لله، Allah pertemukan kita kembali dalam majlis rutinan pengajian di Masjid Jami' Al-Anwar ini dalam keadaan sehat walafiat, merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita lebih meningkatkan amal, untuk kita bisa lebih mewaspadai daripada perbuatan maksiat dan dosa, untuk kita berubah untuk lebih menjadi baik lagi. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk bisa meraih ridha Allah, meraih ampunan Allah, dan masuk surga Allah. Saudara, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Hendaknya kamu tadi itu cepat-cepat, segera, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah dan masuk surga Allah. Yang mana surga itu disifatkan lebarnya langit-langit dan bumi. Tentunya panjangnya lebih, itu hanya lebarnya. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa tidak bisa meraih ampunan Allah itu dengan main-main, dengan bertobat sungguh-sungguh. Enggak cukup dengan menggerakkan bibir astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan ijtihad, dengan jid, dengan semangat. Untuk masuk surga Allah itu enggak bisa dengan menganggur, dengan lupa. Karena itu Allah membahasakan wasari'u, segera, cepat. Kalau ada bayangan keuntungan besar, kita cepat-cepat untuk mendapatkannya. Kalau ada lomba lari, juara satu akan dapat medali, kita cepat-cepat larinya. Tapi kalau surga, kalau ampunan Allah, kok pelan-pelan ya? Kok enggak cepat-cepat menyambutnya? Seakan-akan tidak perlu dan tidak membutuhkan itu ampunan Allah dan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa. Harus dengan semangat, saudara.
Yaghusul bahra man talabal la'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabin muhali. Harus siap menyelami air kalau orang itu pingin mutiara, bukan duduk di gerdu pos kamling. Harus siap dia menggali bumi kalau dia tadi itu perlu berlian dan permata, bukan berarti main sepak bola atau futsal. Kalau mencari mutiara yang nilainya itu hanya di dunia, harus menyelami air, saudara. Maka untuk mendapatkan derajat di sisi Allah bukan dengan banyak tidur, dengan bangun qiyamul lail, dengan berzikir kepada Allah, dengan memperbanyak amal saleh. Siapa orang yang pingin derajat yang tinggi, pingin surga, pingin kumpul dengan Nabi di hari kiamat, tapi enggak mau susah payah, dia akan menghabiskan umurnya dalam sia-sia dan dia hanya bercita-cita dalam hal yang mustahil, saudara. Karena itu kesempatan bagi kita. Masih Allah beri kehidupan pada diri kita. Mungkin kalau kita koreksi, beberapa teman kita udah dipanggil oleh Allah, udah kembali ke alam akhirat, meninggalkan dunia ini. Kita masih dikasih kesempatan, ayo berubah, koreksi diri. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun wa man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih wa man kana yaumuhu sharran min amsih fahuwa halik. Siapa orang yang hari yang ia hidup di dalamnya sama seperti kemarinnya, enggak ada peningkatan. Kemarin banyak tidur, sekarang banyak tidur. Kemarin main-main, sekarang main-main. Maka itulah orang yang tertipu. Ini orang bodoh namanya. Enggak sadar tentang nilai dan harga daripada waktunya. Siapa orang yang hari yang ia hidup di dalamnya lebih bagus daripada kemarinnya? Kemarin dia lupa, sekarang banyak mengaji. Kemarin dia tadi itu ada di lapangan, sekarang dalam masjid. Maka itulah orang yang beruntung. Dan siapa orang yang hari yang ia hidup di dalamnya lebih jelek daripada kemarinnya? Kemarin ngaji, sekarang nyanyi. Kemarin di masjid, hari itu dia di Banyu Biru misalnya. Maka ketahuilah, itulah orang yang celaka, orang yang rugi, saudara. Karena itu ayo, jarak kita semakin hari ini, bahkan semakin jam, bahkan semakin detik kepada kematian semakin dekat. Kalau sekarang kita diizini untuk mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, untuk beristighfar, untuk salawat kepada Nabi, tapi kalau sudah kita mati, satu huruf pun kita tidak diizinkan. Sekarang kita diizini menghadiri majlis ilmu, sholat berjamaah, melangkahkan kaki ke masjid, tapi kalau sudah mati, satu senti pun Anda tidak boleh melangkah.
Sekarang Anda diizini untuk bisa membaca Al-Quran, memandang wajah orang tua, orang yang soleh. Tapi kalau sudah mati, Anda tidak boleh berkedip. Karena itu, ayo sebelum itu terjadi, kita jadikan waktu-waktu kita, saat-saat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa ta'sil ladhi min nutfatin jalla sawwak thumma ghaddaka bi ihsanihi wa nammaka wa rabbak ayyuhal ghafilu sayqit li mathwak. Bagaimana ya wataknya manusia ini? Manusia ini Allah berikan akal, kenapa masih tetap bermaksiat kepada Allah yang membuat dia? Anda ini, kita ini dosa kepada siapa, saudara? Allah yang menciptakan kita. Sehelai rambut pun bukan karena usaha kita yang di tubuh kita ini. Ujung kepala sampai ujung kaki semuanya nikmat daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kok bisa maksiat kepada Allah yang menciptakan dia, yang membuat dia tadi itu berkembang dari bayi yang kecil sampai menjadi orang yang berakal tapi maksiat? La ilallah. Karena itu, hei orang yang lupa, sadar. Siap-siap Anda akan kembali kepada Tuhan kamu, dan kamu akan bertanggung jawab terhadap amal perbuatan kamu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk kita terpesona dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini jadikan pandangan Anda berlalu begitu saja. Jangan Anda perhatikan untuk Anda cintai, untuk Anda menjadi orang yang terpesona. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan engkau merenungkan dengan memandang lama tentang urusan dunia, yang memang seperti kembang itu dunia. Kembang, tahu kembang enggak? Wah, menarik, tapi sebentar lagi layu dan mati, bosok, kering. Ini dunia juga begitu, seperti kembang. Jangan, aku buat ini dunia begitu menarik sementara, linaftinahum, untuk supaya menggoda, terfitnah orang-orang yang kafir, bukan kamu orang yang beriman. Biarlah orang yang kafir yang tertarik dengan itu semuanya. Tapi kalau kita bagaimana? Warizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki dari Tuhan kamu berupa pahala, berupa surga, itu lebih baik dan kekal. Karena itu fokuskan ke dalam ibadah, dalam kehidupan di atas dunia. Jangan kamu terpesona akhirnya bergelut selama-lamanya dengan dunia, sampai mati enggak punya amal. Didik anak kamu demikian, untuk supaya taat ibadah kepada Allah, khususnya sholat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak kamu, keluarga kamu salat, sabar melaksanakannya dengan berjamaah,
Teliti anak kamu sholat apa enggak? Teliti keluarga kamu sholat apa enggak? La nas'aluka rizqan. Aku Allah ini enggak minta rezeki dari kamu. Tanyakan kepada orang yang selalu sibuk urusan dunia, emangnya mau ngasih Tuhan? Mau bantu Tuhan dengan harta? La nas'aluka rizqan. Aku Allah enggak minta kamu kasih rezeki kamu kepada aku. Nahnu narzukuk. Aku Allah yang udah menjamin rezeki kamu. Wal aqibatu littaqwa. Dan sesungguhnya akibat yang terpuji itu adalah bagi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Aku jadikan di bumi ini ada gunungnya, ada hutannya, ada lautannya, ada pemandangannya, ada kandungan emasnya, berliannya, minyaknya, semuanya. Zinatallaha itu hanya penghias terhadap bumi. Tahu penghias? Ada orang wajahnya elek, dihiasi, kelihatan cantik, tapi itu bukan asli. Bukan asli. Zinatallaha hanya penghias, bukan aslinya indah, saudara. Bukan aslinya bagus, saudara. Zinatallaha. Untuk apa sih kok bumi ini dihiasi? Untuk Allah menguji manusia. Siapa yang paling bagus amalnya? Tertipu dengan paesannya dunia, ninggalkan amal dia. Dia menjadi orang rugi. Tapi justru dia tidak tertipu dengan hiasan dunia, bahkan dia menggunakan untuk amalan yang terbaik, amalan yang terbagus. Maka itulah orang yang sukses. Segala sesuatu itu kayu kropos, saudara. Kalau dihiasi kelihatannya bagus. Wah, bagus ini kayunya. Dalamnya kropos ternyata. Makanan yang tidak enak, racun pun, saudara, kalau dia tadi itu dihiasi, jadinya seperti nikmat, tapi racun bisa membunuh. Begitulah dunia aslinya tidak berharga di sisi Allah. Tapi Allah hiasi. Itu semuanya sebagai ujian bagi orang yang beriman, supaya tetap dia lebih peduli daripada amal solehnya. Dan itu adalah juga sebagai fitnah bagi orang-orang yang kafir, sehingga semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Kita kembali lagi kepada syariat Allah, kepada ibadah kepada Allah, kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sukses dalam kehidupan di atas dunia. Itulah yang disebut minal faizin, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Faizin, faizin itu jamak mudzakkar dari isim fa'il faiz, dari kata fazah yafuzu fauzan, sukses, berhasil. Siapa orang yang berhasil? Orang yang berhasil itu pertama, yaitu orang yang nanti di akhirat masuk surga, selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Siapa orang yang dia dinyatakan jauh dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Adapun kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kedua, orang yang faiz, orang yang sukses itu adalah dia dalam kehidupannya di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patuh kepada Allah, patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang itu faqad faza, benar-benar menjadi orang yang sukses, beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Itulah orang sukses. Minal faizin, minal aidin. Aidin itu adalah jamak mudzakkar dari isim fa'il aid, dari kata ada yaudu audan, kembali. Kembali artinya kembali manusia dalam fitrahnya, yaitu dalam keadaan iman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Manusia sendiri aja yang meroba-roba. Kalau seandainya pak manusia ini mulai lahir, enggak dikumpulkan siapa 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 siapa, pasti kenal dengan Tuhannya Allah. Ya karena pendidikan ini ada dididik model ke Yahudi-Yahudian, jadi Yahudi beneran atau mirip plek Yahudi, ke Nasrani-Nasranian, jadi Nasrani beneran atau milik perk dengan Nasrani, ke Majusi-Majusian, begitu. Itu perubahan karena ulah manusia sendiri, tapi Allah membuat manusia pada fitrahnya kenal dengan Tuhannya. Enggak mungkin enggak kenal dengan Tuhannya. Karena itu, wahai manusia, kembalilah kamu kepada fitrah kamu. Kita doakan mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah kita. Kalau kembali kepada fitrah, enggak kenal maksiat, enggak kenal dosa, bersih hatinya, bersih jiwanya, enggak maksiat, sama dengan bayi. Bersih, enggak ada dosa, enggak ada dendam, enggak ada sombong, enggak ada cinta dunia, enggak ada ambisi, enggak ada apa-apa. Kembali kepada fitrahnya. Minal aidin. Mudah-mudahan kita kembali lagi seperti fitrahnya kita. Seperti bayi yang baru lahir. Wal makbulin. Dan mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Ibadah itu, saudara, ada yang ibadah dinyatakan batal, berarti dia tidak sah, sama dengan meninggalkan ibadah, dan ya tentu tidak diterima. Ada ibadah itu yang dinyatakan sah tapi tidak diterima. Ada ibadah itu sah dan diterima. Contoh, ada orang sholat tapi gak pakai wudu, kentut ada air langsung sholat, ibadahnya batal, sama dengan orang yang meninggalkan sholat, dosa. Wudu syarat dan rukunnya dilaksanakan persis semuanya, tapi dia riya, maka ibadah itu sah tapi tidak diterima. Yang sempurna itu adalah ibadah sah dan diterima.
dia sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan juga ikhlas hadir hati di dalamnya, itulah ibadah yang diterima. Begitu juga puasa. Ada orang puasa gak sah. Kenapa? Lobong dia memang sengaja minum air setetes misalnya. Sama dengan orang yang gak puasa. Ada orang yang puasa tapi sah, tapi gak diterima. Kenapa? Karena dia tetap menghibah orang, tetap bohong, tetap menfitnah, tetap menipu. Tetap dia melakukan perbuatan maksiat. Maka dia termasuk golongan orang yang kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Banyak nanti orang berpuasa di hari kiamat itu hasilnya bukan pahala, cuma pengalaman pernah lapar dan haus di atas dunia. Enggak diterima amalnya. Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Yang enggak siap meninggalkan omongan yang tidak bagus, perbuatan yang tidak baik, maka enggak peduli sekalipun dia niat puasa enggak makan dan enggak minum, kata Allah, tetap enggak diterima. Yang bagus itu adalah puasa sesuai syarat dan rukunnya, sah dan juga diterima oleh Allah wal maqbulin. Mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo kesempatan ini kita gunakan benar-benar untuk taat kepada Allah. Jangan diterus-teruskan lupanya. Jangan diterus-teruskan kita maksiatnya kepada Allah. Lubung kita ini berubah, saudara. Taat itu menjadi beban. Maksiat itu menjadi nikmat. Padahal seharusnya enggak. Gitu. Maksiat itu seharusnya menjijikkan. Taat itu adalah kenikmatan. Kenapa bisa demikian? Itulah orang kalau sudah terbiasa, muta'awid. Kira-kira kalau kelihatan kotoran, ada orang yang kebersih, di rumah yang bersih, menjaga kebersihan, kemudian kena kotoran, atau kelihatan kotoran, muntah dia. Banyak dia. Memang begitu seharusnya. Seharusnya, tapi ada orang kadang-kadang makan dekat WC. Kenapa? Udah kebiasaan, udah campur dengan kotoran. Kadang-kadang di pinggir sampah yang bau busuk dia masih makan, bisa tidur lagi. Kenapa? Udah kebiasaan dia campur dengan sampah. Begitulah kita, saudara. Maksiat itu menjijikkan. Maksiat itu adalah kotor. Tapi kita merasakan kenikmatan. Kenapa? Udah biasa. Udah membiasakan diri. Mentalnya kita itu adalah mental kecoa. Nilainya kita itu nilai lalat. Kira-kira lalat ada minyak wangi dan ada kotoran ayam. Yang diserbu sama lalat yang mana? Kotoran ayam, saudara. Ada pengajian, ada dangdutan. Yang diserbu dangdutan, lalat, saudara. Lalat. Keju itu nikmat bagi orang berakal. Tapi kotoran itu nikmat bagi kecoa. Kecoa merasakan, waduh, teletong sapi adalah nikmat. Padahal kalau orang yang berakal menyatakan, jijik, apa yang dimakan itu?
Begitulah pandangan orang yang taat kepada Allah ketika melihat ada orang yang maksiat kepada Allah. Apa yang dilakukan orang ini? Perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang kotor, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu moral-moral yang demikian ini, mental-mental yang demikian. Ayo kita bersihkan daripada diri kita. Kembali lagi kita ke fitrah, saudara. Kembali lagi ke fitrah. Anak kecil tuh sensitif tuh. Harus bersih. Harus bersih. Makanan sedikit kotor, wah dia enggak tahan, dia muntah. Sensitif. Begitu juga sebenarnya kita dalam iman kita, ruh kita. Kita harus, saudara, menjaga rohani kita, sensitif. Kalau ada kemaksiatan, langsung kita merasakan dan tobat kepada Allah. Kita obati rohani kita. Bukan berarti menikmati. Hati-hati. Kita jangan terpesona dengan zahirnya saja. Di tubuh kita ini ada ruh, ada jasad. Kalau mati kita akan tahu yang berharga ruh, bukan jasad. Jasad akan jadi tanah. Saya gambarkan ya. Ketika kita lahir, kita ada dua. Ada bayi dan ada ari-ari. Ari-ari dipisah. Orangnya diselamatkan, dirawat, dikasih susu, ditidurkan di atas kasur, ditimang-timang, ari-arinya ditaruh di dalam tanah, dikubur. Bener gak? Nanti jasad dan ruh kita ini akan dipisah oleh Allah. Ruhnya nanti kalau bagus, kalau baik, karena banyak ibadah, karena taat, dia dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya dikubur jadi makanan cacing tanah. Sama dengan ari-ari nantinya, enggak berharga, casingnya saja tuh. Kita tertarik dengan merawat badan kita, vitaminnya, makanan bergizinya, pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, mewah semuanya untuk jasad kita. Rohnya sakit dibiarkan, rohnya gak sehat dibiarkan, rohnya gak diperhatikan. Nih orang bahaya nih. Kalau udah mati baru akan paham. Ternyata badannya gemuk, semakin nikmat cacing tanahnya. Rohnya yang kesakitan nantinya. Karena itu biasa-biasa aja dengan anggota badan ini. Ayo rohani kita, kita tingkatkan dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pisah jasad daripada ruh, jasadnya kita memang akan menjadi tanah, tapi ruh kita diterima di sisi Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah dalam golongan hamba-hamba pilihanku, kata Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita menjadi orang sukses. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah kita. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa meningkatkan sisa umur kita untuk takwa kepada Allah. Dijauhkan daripada segala perbuatan dosa. Dan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Dan insya Allah semua aktivitas akan kita mulai hari Selasa. Hadroh Basaudan di Habib Alwi juga kita mulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saadalladzina minadzubi'a minadzallina.